Ni kawan nak cerita sikit lah kan, pasal macam kawan ni jual kereta kan. Itu kawan duduk relax-relax showroom macam ni lah. Duduk relax je. Sekali kawan dia nampak pakcik ni masuk dengan bini dia lah, masuk dalam showroom lah. Kawan pun rasa macam kenal lah pakcik ni, tapi kawan tak ingat lah kat mana. Kawan pun duduk tengok, dia perhati, dia kat mana kawan tengok pakcik ni. Lepas tu kawan ingat-ingat balik. Dalam masa kawan ingat tu, kawan pergi attend dia. Pergi attend tak apalah kan, takkan nak biar dia masuk gitu je. Kawan-kawan pun attend dia lah. Kawan ingat, ini customer aku ni yang nak try-try-try lah itu, nak beli Mercedes, dia kata kan. Tapi tak apalah, aku pun malas lah kan, sebab dia tak call aku. Tak apalah, aku bagilah kawan aku attend. Aku pun tak kisah sebenarnya kalau orang tak call aku pun. Ini semua ni biasalah, customer nak survey harga semua lah kan. Kawan tak kisah pun, dah lapan biar je lah. Lepas kawan aku tu attend dia sekali, pakcik tu telefon kawan balik. Dia cakap, Boji ada mana? Cakap, saya ada ni. Dia cakap kan, tak apalah pakcik datang tadi jumpa kawan saya, tak call saya tak nak ganggu lah. Cakap lah, kenapa ada tak cakap? Tak, mana saya tahu kan, pakcik pun saya tak sedar. Selalu kawan saya dah attend lah. Cakap kan, tak apalah, biasalah, customer mesti nak survey harga punya. Kawan pun biar lah, kawan tak kisah pun kan, kawan biar lah, lantok lah kan. Tak ada rezeki ni, kita ada rezeki lain. Kawan tak marah pun, awak jangan lah. Cakap kawan marah awak je, rezeki masing-masing. Okay,